dan Inang dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi untuk kita. Salam sejahtera. Marilah sebelum mengawali tugas, kegiatan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya Dia yang mendahului menyertai kita sepanjang hari ini. Dan sebelum kita mendengar Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Among dan Inang, selamat hari Advent yang ketiga menjelang Advent yang keempat. Hari ini firman Tuhan akan menyapa kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 51 ayatnya yang ke-12. Demikian bunyinya: Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Ayat ini sungguh-sungguh menguatkan umat yang sedang dalam kekhawatiran, yang sedang dalam kecemasan, dalam kebimbangan karena pembuangan yang telah menyiksa hidup mereka, yang telah membuat mereka mengalami penderitaan yang berkepanjangan, yang telah membuat mereka telah merasa bahwa harapan sepertinya sudah tertutup. Tidak ada lagi masa depan yang dapat diharapkan. Namun firman Tuhan melalui Nabi Yesaya menguatkan mereka, memberikan kepada mereka tuntunan iman, supaya mereka sungguh-sungguh hanya percaya kepada Tuhan sebagai kekuatan yang dapat menghibur mereka, menguatkan mereka dalam penderitaan mereka. Mereka tidak boleh takut terhadap manusia yang setiap saat akan dapat binasa, manusia yang tidak akan berkuasa atas hidupnya, manusia yang akan mati, manusia tidak akan bertahan hidup sepanjang masa. Maka mereka harus percaya dan sungguh-sungguh boleh menerima penghiburan, kekuatan yang daripada Tuhan yang telah memberikan kepada mereka dorongan iman supaya mereka tidak takut, dan mereka harus sungguh-sungguh percaya hanya kepada Allah yang telah menyertai kehidupan mereka. Manusia ibarat seperti rumput yang akan dibuang, rumput yang tidak akan bertahan dalam setiap musim, rumput yang tidak akan bertahan kekal menghadapi segala musim, tetapi tumbuhan rumput akan berakhir. Namun kasih Tuhan dan kekuatan yang daripada Tuhan tidak akan pernah hilang dari kehidupan umat percaya. Asal mereka tetap teguh, maka mereka akan mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Saudaraku dalam krisis di tengah-tengah Minggu Advent yang ketiga menjelang keempat, dalam segala pergumulan hidup kita, asumsi-asumsi yang diperkirakan oleh dunia ini, dan kita melihat ramalan-ramalan para ahli yang memprediksi resesi yang akan terjadi tahun depan, dan berbagai tanda-tanda yang telah mengawali betapa kehidupan kita di tahun depan akan diperhadapkan dengan krisis dan berbagai resesi yang akan kita hadapi, dengan prediksi-prediksi bahwa Federal Reserve di Amerika akan menaikkan suku bunga, bahkan mungkin Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga, inflasi yang semakin tinggi, harga-harga dan jasa yang semakin tinggi memaksa Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga untuk menekan angka inflasi yang semakin kuat. Tetapi kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang boleh menghiburkan kita. Dan Minggu Advent itu mari kita sediakan hati kita bahwa Yesuslah penghibur kita yang sejati. Mari kita izinkan Dia masuk ke dalam hati kita, menguatkan kita, memberikan semangat dan memberikan kepada kita pengharapan hanya kepada Dia. Karena itu sambutlah Tuhan Yesus, persiapkan hatimu supaya Dia sungguh-sungguh diam. Dia hadir dalam hidupmu, Dia menguasai hati kita, dan Dialah satu-satunya penghibur kita yang sejati. Karena itu percayalah kepadanya dan bersandarlah hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Yalah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Ajar kami untuk selalu bersandar kepada-Mu, dan penghiburan kami hanyalah bersumber daripada Tuhan. Sertai kami di sepanjang hari ini, biar kami bersuka cita terhibur dalam hal apapun, dalam situasi keadaan apapun yang kami hadapi. Kami harus percaya bahwa Engkaulah penghibur kami. Kami tidak boleh takut oleh manusia, karena kami percaya bahwa kedaulatan adalah milik Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini, kuatkan kami supaya kami senantiasa bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan berkat pertolongan-Mu kami mengawali setiap hari kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.